Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama Miss Lydia di hari Selasa. Yeay, kita sudah di hari kedua lagi di minggu ini. Tetap semangat kan anak-anak belajar di rumah. Ayo, siapa yang masih tidur Miss Lydia undang semuanya. Bangun-bangun, ayo, tidak boleh tidur lagi. Ayo cepat semangat belajar. Ayo kita mau berdoa dulu ya. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus, Bapa Engkau sungguh baik. Coba lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Bapa Oke anak-anak, saat ini Miss Lydia mau mengajarkan anak-anak alat komunikasi. Kira-kira anak-anak tahu gak sih apa yang dimaksud dengan alat komunikasi? Yuk kita perhatikan berikut ini ya. Nah, alat komunikasi itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain anak-anak. Ya, walaupun orang itu berada jauh dengan kita loh.
Nah, yang pertama, Miss Lydia mau menjelaskan namanya koran atau surat kabar. Siapa yang di sini pernah melihat papanya baca koran di rumah? Apa sih tujuan dari koran itu? Nah, koran itu bertujuan untuk memberikan informasi atau berita-berita terkini yang ada di sekitar kita, anak-anak. Tapi hanya melalui tulisan dan gambar pada kertas yang ada pada koran ya, anak-anak. Nah, koran ini untuk sekarang ini juga jarang masih yang menggunakannya. Karena ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang belum mempunyai alat komunikasi yang lebih canggih seperti yang lainnya. Nah, yang kedua ada namanya surat. Nah, surat itu apa ya, anak-anak? Surat itu adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kita atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang berada di daerah pedalaman, anak-anak, yang mungkin susah sinyal atau orang-orang yang masih belum mengenal alat komunikasi yang canggih seperti saat ini. Ya. Nah, untuk anak-anak juga bisa loh mengirimkan surat walaupun orang tersebut mempunyai alat komunikasi yang lebih canggih seperti sekarang ini. Nah, biasanya surat ini akan kita kirimkan ke pos ya, anak-anak. Nah, biasanya nanti tukang pos yang akan mengantarkan surat-surat ke tempat tujuan yang akan dituju, anak-anak. Siapa yang masih ingat tukang pos? Ya. Selanjutnya ada lagi, siapa yang tahu ini namanya apa? Ya, ini adalah telepon ya, anak-anak. Nah, telepon itu apa ya, anak-anak? Telepon itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tapi berupa suara, anak-anak. Ya, kita biasanya menggunakan telepon ini jika orang tersebut berada jauh dengan kita, sehingga kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang tersebut melalui telepon. Siapa yang di sini punya telepon rumah? Coba bunyinya seperti apa ya? Kring kring, kring kring. Setelah itu anak-anak akan mengangkat telepon tersebut dan menjawab, "Halo, dengan siapa ini?" Ya kan? Ya, ini adalah alat komunikasi anak-anak. Selanjutnya, siapa yang tahu ini apa? Ini adalah radio, anak-anak. Nah, radio itu apa sih? Radio mempunyai fungsi sebagaimana media-media yang lain, tapi dia memberikan informasinya hanya melalui suara ya, anak-anak. Siapa yang di sini rumahnya masih menggunakan radio atau di mobilnya masih menggunakan radio? Ya, ini adalah radio ya, anak-anak. Selanjutnya, siapa yang tahu ini apa ya? Ini adalah komputer. Komputer dimanfaatkan sebagai alat komunikasi melalui gambar, tulisan, maupun suara. Ya, komputer ini bisa memunculkan tiga komunikasi yang kita gunakan secara langsung ya. Dan biasanya alat ini juga digunakan oleh orang-orang dewasa untuk bekerja. Siapa yang di sini pernah lihat papa atau mamanya bekerja menggunakan komputer? Ya, komputer ini tidak bisa dibawa kemana-mana karena dia harus berada di satu tempat. Tapi kalau komputer yang bisa dibawa kemana-mana itu namanya laptop. Apa anak-anak? Ya, laptop ya, berbeda ya. Nah, siapa yang tahu ini namanya apa?
Ya, ini adalah handphone atau yang mungkin anak-anak suka taunya ini adalah HP. Ya, HP itu kepanjangan dari handphone anak-anak. Nah, handphone ini juga bermanfaat untuk kita. Yang pertama, kita dapat menghubungi keluarga kita yang ada jauh dari kita atau teman-teman kita, bahkan ibu guru yang ada di sekolah kan. Nah, yang kedua, sebagai sumber informasi untuk belajar. Siapa yang di sini selalu mengikuti pembelajaran seperti saat ini melalui video menggunakan handphone? Ya. Nah, handphone juga bisa menjadi alat hiburan loh anak-anak. Kita bisa melihat video, bisa mendengarkan musik melalui handphone, dan juga kita bisa bermain games di dalam handphone. Tapi kalau kita keseringan main handphone juga tidak baik loh anak-anak. Kenapa ya tidak baik? Karena handphone ini kalau kita selalu gunakan secara terus-menerus bisa merusak mata kita loh anak-anak. Siapa yang di sini mau matanya rusak? Nanti nggak bisa dipakai lagi deh. Ya, harus gunakan handphone secara baik ya anak-anak, dan harus diawasi oleh orang tua. Nah, berikut adalah jenis-jenis alat komunikasi. Ada masih lagi beberapa lagi alat komunikasi yang belum dijelaskan di sini, seperti televisi atau fax dan lain-lainnya. Oke anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Oke anak-anak, berarti anak-anak sudah kenal semua jenis-jenis alat komunikasi serta kegunaannya kan? Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenal angka 8. Bagaimana kemarin bisa tidak menulis angka 8? Harus bisa ya semuanya. Harus tetap semangat dan harus belajar menulis sendiri dan dengar-dengaran semua ajarannya Mami di rumah. Oke, tapi sebelum itu Miss Lydia mau ajak anak-anak kembali berhitung menggunakan jari-jari. Bisa enggak? Kita mau hitung 1 sampai 10. Coba anak-anak, jarinya ditutup dulu semuanya. Kita buka 1 per 1. Siap? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Coba lebih cepat, bisa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Hebat semuanya. Nanti anak-anak boleh deh kembali buatkan video anak-anak berhitung ya, 1 sampai 10. Atau boleh anak-anak mengambil benda yang anak-anak hitung sejumlah 10 ya. Oke? Nah, saatnya kita akan kembali belajar menulis angka 8. Yuk kita lihat video pembelajaran berikut ini ya. Oke anak-anak, Miss Lydia mau ajak anak-anak kembali menulis angka 8. Angka berapa anak-anak? Ya, angka 8. Nah, masih ingat nggak angka 8 seperti kacamata ya anak-anak? Nah, Miss Lydia juga menyediakan di sebelah kanannya ini ada gambar apa kemarin? Mobil ya? Salah. Ini namanya gambar pesawat. Nah, pesawatnya itu kira-kira ada berapa? Nah, pesawatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, saatnya kita akan menulis kembali ya. Kita mulai dari angka 8-nya dulu. Mulai dari titik sebelah kiri, melengkung sedikit ke sebelah kanan. Iya, turun ke bawah, diputar naik ke titik kedua. Stop. Geser ke sebelah kanan. Iya, sebelah kiri maksud Miss Lydia. Lalu diputar naik ke atas. Turun sampai ke titiknya.
Oke, bisa anak-anak, sekali lagi ya, kita coba menulisnya di kolom yang sudah Miss Lydia berikan. Mulai dari sini, dari pinggangnya dulu, melengkung ke bawah. Iya, miring ke kiri dan naik ke atas, turun. Bisa lagi, mulai dari di pinggangnya, ini pinggangnya ini maksud Miss Lydia. Turun ke bawah, melengkung, putar naik ke atas. Iya, ayo satu lagi dari pinggangnya, melengkung ke sebelah kiri, turun ke bawah. Ketemuin lagi tadi sama pinggangnya, naik ke atas, turun, dan tutup. Ya, memang agak sulit ya, tapi harus tetap semangat belajarnya. Nah, sekarang Miss Lydia menyediakan titiknya cuma dua. Nah, anak-anak mulai dari titik sebelah kiri, melengkung ke bawah. Ketemuin titik yang tadi di atas. Nah, sudah? Nah, miring ke kiri, putar. Turunnya ketemuin titik tadi. Bisa lagi ya, dari titik sebelah kiri melengkung ke bawah, ketemuin titik tadi yang sebelah kanan. Op, sudah. Lalu miring ke kiri, naik ke atas, turunnya ke titik tadi. Ya, seperti ini. Lagi dari titik sebelah kiri melengkung ke bawah, ketemuin titik yang sebelah kanan, naik ke atas, miring, iya, melengkung, tutup, iya, jadilah angka 8. Lagi ya, dari titik sebelah kiri melengkung, putar ke titik sebelah kanan, miring ke sebelah kiri, putar, naik, dan tutup. Bisa? Ya, lagi. Mulai dari sebelah kiri melengkung, putar ke sebelah kanan, miring ke atas, putar lagi, turun, tutup. Semangat anak-anak ABB. Terakhir, dari sebelah kiri melengkung ke sebelah kanan. Dari sini putar sedikit miring sedikit ke kiri, naik ke atas, diputar, tutup. Nah, jadilah angka 8. Nah, setelah ini anak-anak boleh minta tolong mami untuk tanda tangan. Oke? Semangat ya belajar di rumah. Setelah itu anak-anak boleh warnain gambar pesawatnya. Tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye anak ABB.